Halo semua, balik lagi sama gue Irfan. Kali ini gue akan melanjutkan gameplay dari aku sih peternak lele. Kalau gitu, langsung saja kita mulai. Ini kita play ya. Oh ya, sebelum itu gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf ya kalau gue ada kata-kata salah ya guys ya. Intinya, mohon maaf lah ya. Yaudah kalau gitu kita lanjutkan. Biasa guys, di hari lebaran ini kita makan ketupat ya. Ketupat, bakso ya kan. Tapi kayaknya bakso ada yang jualan gak sih guys? Gue pengen bakso deh guys. Bakso pedes gitu kan, pakai kuah. Mantap. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin itu misi kita adalah beli 180 lele. Nah, gue udah beli 150 nih. Berarti bentar lagi gue menyelesaikan misi ini. Apakah yang akan terjadi? Gue juga gak tahu. Oke, kita langsung aja. Kalau gitu beli 100. Beli berapa lagi guys? Lalu 30 lagi ya. Kita beli 30 lele lagi nih guys. Sebelum gue beli 30 lele guys, seperti biasa gue mau ngecek-ngecek dulu guys, apakah ada yang baru? Ya, masih sama ya. Ini otter. Oh iya, ada yang dari kalian komen kemarin di video gue sebelumnya, katanya gue bisa mendapatkan kepiting dari got ya. Got depan mana guys? Depan tanah kita guys. Apakah ada got di sini guys? Kita cari ya kepitingnya. Gue juga penasaran nih, di manakah kepitingnya berada? Katanya gue akan bisa mendapatkan kepiting di got. Apakah got ini guys? Bisa jadi ya. Kalau gitu langsung saja kita coba. Apakah benar ada kepiting? Ada apaan nih? Wih, apakah ini kepiting? Lah, ada kepiting. Wih, bener. Ada kepiting. Ambil, abaikan. Ambil dong. Kita ambil. Wih, guys, kita dapat kepiting. Kepiting. Kepitingnya lucu lagi kan? Aduh, kita ambil dulu. Namanya crab. Nah, coba kita interaksi lagi ya, siapa tahu dapat lagi. Terlihat bersih. Ya, udah guys, udah habis. Apakah di setiap selokan ada kepiting? Kita cari kepiting lagi ya guys ya. Ayo kita cari selokan yang ada. Baru satu selokannya. Di sini juga nggak ada ya, kosong. Selokan. Di manakah kamu? Ini tempat kita mancing ya guys ya, kalau kita mau mancing. Di sini recommended ya, karena ikannya tuh bagus-bagus guys. Rata-rata bintang 5, mantap. Kita lanjutkan lagi, kita cari di sini apakah ada selokan. Di sini juga masih kosong ya guys. Nah, depan ini guys. Apakah ada sesuatu? Hup. Oh, nggak bisa guys. Tidak ada yang terjadi ya. Kali dapat buaya gitu kan. Oke, kita cari lagi guys. Kita cari selokan. Sebelum itu gue mau kesini dulu. Siapa tahu ada sesuatu. Subway tidak bisa. Di tong sampah. Apakah kita bisa menemukan sesuatu di sini? Tidak bisa ya guys. Oke, kita loncat. Selokan. Sejauh ini belum ada selokan lagi guys. Mantap. Kita dapat kura-kura. Tidak ada lagi nih guys. Apakah hanya itu saja guys? Sama Black Oxalot. Black Oxalot itu katanya pas kita awal main ya. Kayaknya nggak mungkin deh guys kalau gue ngulang lagi dari awal ya kan. Karena kita udah jauh nih guys. Di sini juga nggak ada ya. Di Pakumis. Oke, nice. Tidak ada lagi ya guys ya. Di sini kebun. Apakah ada sesuatu yang baru? Halo bu. Ini ibu-ibu bapak-bapak nih guys. Bapak-bapak ya? Ini mah ibu-ibu guys. Ibu-ibu. Di sini tidak ada apa-apa ya guys. Oke, kita cek tong sampah. Terlihat bersih ya. Kita sudah mendapatkan ular dari sana ya. Oke, kita sudah keliling-keliling. Tidak ada selokan lagi. Tidak ada yang terjadi lagi. Nice, kalau gitu langsung saja kita taruh kepiting kita ya. Nah, gue pengen taruh di sini, guys. Di kolam khusus kita itu ada otter.
dan kura-kura. Sudah large, kita jual 369. 369. Kita taruh aja kepiting kita. Mantap. Nice. Kita kasih makan. Pakai kamu lapar 126 bintang 6. Mantap. Oke, udah kita kasih makan. Widih, ada kepiting, kura-kura, otter ya kan? Ular sekalian ya. Iya, seharusnya ular sekalian, tapi iya ya. Biar unik, guys. 1 2 3. Bisa enggak nih kita ambil ular? Nice, bisa. Oke, kita pindahin aja ularnya. Kita pindahin ke sini, guys. Aneh-aneh ya, ular, kura-kura, otter, kepiting. Enggak berantem. Pasti berantem ya, seharusnya. Oke, kita udah mendapatkan kepiting. Sekarang kita melanjutkan ke misi kita. 180. Kita butuh 30 lagi. Dan apakah yang terjadi? Siapa tahu ada momen ataukah misi yang baru? Gue juga gak tahu, my friend. Kita langsung saja kita beli ke Pak Komis. Halo Pak Komis. Beli lele dong, Pak. Ngapain kesini? Beli 30 ya. Oke. Beli bibit lele, kita beli yang murah aja, guys. Nggak usah yang mahal-mahal. Kita beli 30. Beli. Dan seperti biasa, jurus. Ayo. Grille, cherry, lime, karamel, grape, mantap. Oke, kita pindahin dulu. Sebelum kita pindahin, apakah kita claim dulu, guys? Nanti ya, kita pindahin dulu, guys. Kita pelan-pelan saja. Kita mindahin 30 lele, guys. Wah, ada bocil. Wah. Bisakah kita timbuk batu? Bisa ya. Mana lo? Bocil emang ya. Orang kerjaan ya. Ray, kita taruh sini. Lele, kita pisahin. Mantap. Geri, kita taruh sini. Lele, kita taruh sini. Lele, kita taruh sini. Ini, wah, ikan yang mantap lagi mau diambil. Bocil. Taruh dulu ya. Nice. Kita balik lagi, guys. Sabar ya, guys, ya. Berarti kita bolak-balik nih. Kita ambil lagi. 2, 3, 4, 5. Bagi 5. Kita 6 kali bolak-balik. 5, kita taruh sini. Cherry, lele, kita taruh sini. Yang bagus-bagus, yang jelek-jelek. Geri. Mantap. Habis kita taruh-taruh, kita kasih makan. Sebelum kita klaim misi kita, guys. 3, 4, 5. Mantap, kita pindah-pindahin dulu, guys. Nanti aja, guys. Tidak usah terburu-buru. Namanya juga usaha ya kan, ini udah penuh. Kita taruh sini. Tuh kan, udah penuh, bener. Usaha itu harus sabar, guys. Kita nggak bisa langsung beh, kaya gitu kan. Kita mulai dari awal. Nice. Ayo. Kita ambil lagi dari Pak Kumis. 45. Nanti kita kasih makan. Habis itu kita jual lagi ya. Tergantung misi kita. Apakah misi kita harus beli lagi? Kalau misi kita harus beli lagi ya, kita harus jual lagi. Biar bisa ya kan. Nice. Mantap. Carrot. Nice. Blue. Oh, sudah penuh. Kita taruh sini saja. Kita bolak-balik. Dan belum ada update baru lagi ya, guys ya. Gue udah dapetin kepiting. Apalagi nih, guys? Komen dong, guys. Gue bisa dapetin apa lagi nih? Kecuali Black Ocelot ya. Black Ocelot itu gue harus mulai lagi dari awal. Sebelum... Kalian inget nggak pertama kali kita ngomong sama ibu-ibu di sini? Nah, itu kita... Sebelum ngomong katanya kita antara ke toko ini atau ke lahan kita, guys, buat mendapatkan Black Ocelot. Cuman gua gak mungkin ulang dari awal, terlalu jauh, guys. Ya, kecampur. Gak apa-apa, kita bisa bungkus lagi. Mantap, taruh sini. Carrot, karamel, lele. Jadi gitu, guys. Ayo, guys, komen dong, guys. Gua bisa dapetin apa lagi nih, guys? Ikan legendaris kah? Kura-kura kah? Kepiting kah? Apa lobster ya selanjutnya ya? Gue juga nggak tahu ya.
Dan kapan ya kita bisa beli lahan sebelah tuh? Penasaran gue, guys. Ada yang udah beli lahan sebelah, guys? Dari kalian mungkin progresnya udah jauh. Kita sharing-sharing saja bagaimana caranya. Ini gue juga gak tahu ya caranya. Sampai kapan ya kan bisa beli tanah sebelah. Oh, udah habis. Mantap, kita kasih makan dulu. Pakan kita masih lumayan lah ya, masih 71. Kita kasih makan dulu dari sini. Sep. Ayo lele-leleku, makan yang banyak ya, biar jadi giant dan bisa kita jual. Tap. Nice. Nah ini nih guys, PR nih guys, agak susah guys ngasih makannya ya kan. 1, 2, 3, 4, ayo dong, 5. Mantap. Ini juga kita kasih makan dulu. 2, 3, 4, 5. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. Sudah. Nah, berarti kita udah mendapatkan ini ya guys ya, kepiting. Tuh, kalian lihat. Aduh, ketutupan nih guys, kepiting. Kepiting gue mana? Hah. Hey, waduh, susah guys. Kepitingnya nyempil, tidak. Aduh, ular kita pindahin aja deh guys. Terlalu mengganggu kayaknya guys. Kita pindahin sini aja. Biar gampang guys, kita ngambil. Mana kepiting kita? Nah, ini nih. Sip, wede, krep ya. Bintang 6, 126.000. Mantep. Dan seterusnya udah ya guys ya. Oh iya, kita klaim misi kita guys. Apakah momen? Kita nggak tahu ya. 1, 2, 3. Wih, ternyata kita harus beli lagi. Aduh, tidak, 210 guys. Mau nggak mau, gue harus menjual lele ini guys, biar kita bisa beli banyak. Udah, mungkin di next video aja ya guys ya. 210 guys. Ini kayaknya terus bertambah ya guys. Kita hanya harus menunggu momen ya kan. Kita nunggu aja next update. Siapa tahu dalam waktu dekat ini ada momen baru ya kan. Nah, sebelum itu juga ada kandang baru. Kayaknya di next video aja ya guys ya. Jadi kita bisa mendapatkan terpal baru guys. Nih, kalau kalian mau lihat di sini, kita bisa lihat terpal barunya itu kuburan ya, kalau nggak salah ya. Nih, kalian lihat deh. Beli apa terpal? Tuh, graveyard, kuburan. Harganya 200 ribu. Nantilah ya. Di next video atau di next update, kita coba. Dan gue mau ngobrol sama yang cewek di sini nih. Siapa tahu kita dapat sesuatu ya kan. Kita ngobrol dulu. Apakah ada sesuatu? Halo. Ih, pemancingannya sudah siap. Kamu membeli pelet? Enggak. Oke, masih belum ada sesuatu yang baru ya guys. Nanti komen ya guys ya. Gue kurang dapetin apa lagi nih guys. Kepiting udah ya kan. Kecuali black ocelot ya. Udah, kalau gitu untuk gameplaynya sampai sini dulu aja guys. Terima kasih buat kalian yang udah komen di video kemarin ya. Ada yang ngasih tahu cara dapetin kepiting ternyata di selokan ini ya guys. Tadi nih, kalau kalian mau dapetin, ada di selokan ini ternyata kepitingnya. Terima kasih yang udah ngasih tahu gue. Kalau nggak dikasih tahu gue nggak akan dapat kali ya. Aduh, game. Yaudah, kalau gitu untuk gameplaynya sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video kali ini. Dan gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran, selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga kita dipertemukan di Ramadan selanjutnya ya. Yaudah, kalau gitu sampai jumpa di next video. Bye-bye.